Halo teman-teman, ketemu lagi di Seruki Channel. Kali ini saya ingin melanjutkan lagi jalan-jalannya di part 4 setelah melewati Goa Jati Jajar ya di video sebelumnya. Saat ini saya ingin melewati pemandangan perjalanan melewati pasar ya, pasar di objek wisata Goa Jati Jajar seperti apa ya nanti. Dan ininya seperti ini lah ya, jalan keluarnya setelah melewati atau memasuki Goa Jati Jajarnya teman-teman. Di sini juga terlihat banyak pedagang, tapi bukan hari libur ya saat ini di video yang saya buat ini. Tapi tetap masih ada yang buka, banyak sekali yang berjualan teman-teman. Oke, saatnya kita lanjutkan lagi. Di sini juga terlihat banyak sekali pemandangan yang cukup indah, pepohonan yang cukup bagus sekali di sini. Dan ada tulisan keluar ya, kita harus mengikuti arah yang berada di sini. Oke, kita akan turun di sana lalu belok kiri ya teman-teman. Oke, setelah belok kiri kita melewati sebuah jembatan yang berada di sekitar sini ya, yang di sini juga terlihat ada area berbentuk lingkaran atau banyak taman. Kita lihat ada taman ya, taman yang berada di sini. Oke, pemandangannya cukup indah, banyak pepohonan yang sangat bagus di sekitar sini. Nah, ini merupakan area bermain seperti labirin ya teman-teman. Nah, seperti ini pemandangannya ketika dari atas. Ini cukup tinggi labirinnya ya. Itu pemandangannya di taman bermain di wisata objek Goa Jati Jajarnya. Oke, saatnya melanjutkan lagi. Di sini juga setelah ke barat ya tadi, di sini juga ada area lagi, area taman bermain atau berbentuk seperti ini teman-teman. Oke, kita berbentuk lingkar ya, tapi kita lihat dulu pemandangannya di sekitar sini. Nah, ini teman-teman seperti ada panggung ya, ini cocok sekali jika ada acara konser atau apa ya. Bagus sekali di sini. Untuk bersantai di sini juga bagus tempatnya. Ada pepohonan yang cukup indah di sini, cukup hijau dan sangat nyaman dan sejuk. Di sini juga terlihat pepohonan yang cukup besar ya. Nah, nanti kita melewati jalan ini untuk keluar. Di sana ya, teman-teman. Jadi berbeda ya dari waktu saya kesini sebelumnya. Ini sudah sangat berbeda sekali.
Oke, saatnya kita melanjutkan lagi videonya menuju ke pasarnya ya. Dan di sebelah kiri jalan tadi ada musola ya teman-teman, di sebelum masuk ke pasar ininya. Oke, kita harus, nah ini nanti kita keluar lewat sana teman-teman. Ini pasarnya, kita keluar dulu. Di sini juga terlihat banyak pedagang kerajinan dan juga mainan untuk anak-anak ya teman-teman di sini. Saatnya kita menuruni tangga yang berada di sini, lalu balik arah ke kanan, turun lagi ya. Seperti ini ya pemandangannya di objek wisata Gua Jati Jajar, melewati pasar wisata di dalam objek wisatanya. Tapi ini bukan hari libur ya, jadi agak sepi di sekitar sini. Cuman tadi di video part 1 atau 2 ada pengunjung anak-anak sekolah ya yang berwisata ke sini, tapi dia belum keluar ya. Ya seperti ini pemandangannya di sekitar area pasarnya ya. Oke, kita lihat dulu seperti apa jalan keluarnya ya. Dan di sini juga terlihat banyak sekali makanan dan juga kerajinan yang dijual di sekitar sini, teman-teman. Seperti tas, topi dan juga vas juga ada, vas bunga. Oleh-oleh di sini juga ada teman-teman. Walau bukan hari libur, tapi tetap ada penjual yang buka ya di sekitar sini. Nah ini ada yang menawarkan makanan di sini juga. Nah ini adalah jalan untuk keluar teman-teman, kita belok ke kiri ya. Seharusnya tadi lewat sebelah kiri sih biar cepat, tapi saya ingin melihat pemandangannya di sebelah utara ya. Keluar di sini. Nah ini pintu masuk ke Gua Jati Jajar ya teman-teman. Pemandangannya seperti ini di sore hari setelah berjalan-jalan ya, melewati objek wisata Gua Jati Jajar. Kita menuju ke area parkirnya. Ya seperti ini, banyak sekali di area parkir ya, parkir mobil dan juga pintu masuknya. Ini karena sore hari sudah agak gelap ya teman-teman. Oke, dan mungkin cukup sekian dulu videonya. Terima kasih telah menonton. Kita jumpa lagi di video selanjutnya, di video wisata lainnya ya teman-teman.